itu kurang lebih 1,5 jam dari rumah kita. Kalian penasaran kan rumah Kurt Cobain masa kecilnya kayak gimana? Yuk kita langsung aja jalan. Welcome to Aberdeen. Jadi si Aberdeen ini ya tempat kelahirannya sang legenda Kurt Cobain. Jadi ini lokasi pertama yang kita datengin adalah rumah sakit ya, di mana dia lahir ya. Jadi si rumah sakitnya itu namanya Grace Harbor Community Hospital ya. Nah, dari sini kita 7 menit ya. 7 kita menit. Jalan. Sekalian kita juga bakal liatin ke kalian gimana sih lokasi atau lingkungannya tempat Cobain tinggal dulu waktu kecil. Nah kayak gini lah Aberdeen. Ya kita juga belum pernah, beneran kita juga pertama kali nih kita sini. Kotanya kecil sih ya ini ya. Kota. Jadi Aberdeen itu kayak kota kecil ini. Turun ya di sininya, cuma ngeliatin ke kalian aja lokasi si hospitalnya kayak gimana. Ini kita masih dalam keadaan masih COVID ya, masih COVID-19, tapi lockdownnya udah dibuka, jadi kita boleh keluar rumah. Nah ini dia guys, nah Grey Harbor Community Hospitalnya tuh lihat, nah ini ya. Oke, jadi ini rumah sakit ya, tempat si Kurt Cobain dilahirkan. Jadi si Kurt Cobain itu lahir pada tanggal 20 Februari ya, tahun 1967. Dari seorang ibu yang bernama Wendy dan seorang ayah yang bernama Donald Cobain. Nah, lahirlah seorang anak diberi nama Kurt Cobain ya, di rumah sakit ini barusan. Ibunya si Kurt Cobain itu dulunya waitress, kayak kalau pelayan lah, pelayan, kalau pelayan restoran atau apa aja itu waitress ya. Dan soalnya si bapaknya itu kerjanya itu mekanik. Anaknya jadi musisi. Anaknya musisi, nggak jadi musisi juga sih sebenarnya awalnya. Jadi apa awalnya dia? Ya orang putus sekolah awalnya kan kayak gitu. Oh dia di sekolah pernah putus sekolah, drop out ya? Nah dia nggak sekolah, nggak selesai sekolahnya di high schoolnya. Nah tujuan berikutnya kita sekarang ngunjungin sekolahnya si Kurt Cobain, yaitu Aberdeen High School. Kita langsung ke sana ya, di mana si Kurt Cobain sekolah dulu. Let's go. Aberdeen High School. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di tempat dulu Kurt Cobain sekolah ya. Ini ada Aberdeen High School. Oke, ini lokasinya kayak gini. Dan sekarang kebenaran situasinya lagi masih COVID, jadi mereka belum masuk sekolah. Kayak gini. Kita lihat ke depan. Tuh lokasinya sepi sekali sini. Nah ini sekolahnya kayak gini, high schoolnya si Kurt Cobain. Oke. Tapi dia nggak pernah menyelesaikan sekolahnya di sini, dia drop out. Oke, kita lihat ke dalam ya, sekolahannya kayak gimana. Ini Aberdeen
High School. Ini sekolahnya tutup, tapi nggak apa-apa lah. Welcome County itu ya, guys. Bisa kelihatan kan Aberdeen High School. Inilah tempat si Kurt Cobain dulu sekolah. Welcome to Aberdeen High School. Lihat di sana ada bendera Amerika setengah tiang. Itu menandakan sekarang lagi kayak Memorial Day, jadi setengah tiang. Dan tujuan berikutnya kita mau ke Memorial Parknya Kurt Cobain, atau dibilang mereka bilangnya Kurt Cobain Landing. Oke, kita langsung aja ke sana ya. Itu Kurt Cobain. Hah? Tuh? Itu ke sana berarti kan? Itu di situ. Iya itu. Iya. Itu dia. Salah itu. Lokasinya ada di sini ya? Kurt Cobain tuh, Kurt Cobain Memorial Park. Kita cari parkiran dulu ya. Oke guys, nih sekarang kita ada di Memorial Parknya Kurt Cobain. Nih, ini salah satu fansnya mereka juga. Salah satu penggemarnya habis foto-foto. Nah, ini, tapi ini bukan rumahnya. Bukan rumahnya.